Ya, selamat siang. Kita akan kembali lagi mencoba jalur baru. Ya, jalur baru stasiun Bekasi. Dengan apa naik KRL komuter lain, nantinya akan masuk jalur 7. Sekarang kita sudah masuk di jalur baru. Ini jalur yang ini sudah putus, ini jalur utama ini sudah putus. Ya, sudah dipotong, jadi jalur lama tersambung dengan jalur baru yang ini nih, yang sekarang saya naik ini KRL. Nah, ini berhenti sebentar nih menunggu sinyal masuk nih, menunggu antrian. Ya, KRL-nya berjalan kembali. Sebelah saya ini sudah putus ini jalurnya, itu tuh yang itu tuh sudah putus, yaitu sudah putus. Ya, masuk jalur 7 stasiun Bekasi. Ya. Bekasi, perhatikan para pelanggan. Di sini kita bisa melihat ada para petugas dari Bekasi, ini dari proyek ya, dari proyek. Attention. Petugas proyek ini memantau kedatangan KRL ya di jalur 7. Oke, sudah sampai di stasiun Bekasi. Jalur 7. Komuter tujuan Cikarang, sesuai dengan turun penumpang. Nah, sebentar lagi akan diberangkatkan dari stasiun Bekasi di jalur 7. Ini saya iseng-iseng, saya nyoba lagi nih. KRL komuter lain sudah diberangkatkan dari jalur 7 stasiun Bekasi. Penumpang di siang hari ini yang turun di jalur 7 ini lumayan banyak ya. Ya, baru jalur 7 saja yang jadi, tapi di peron yang satu lagi masih belum ya. Nah, ini tangga ke atas ini menuju stasiun baru nih, yang di atas nih stasiun barunya nih. Tuh eskalator juga sudah bisa kita lihat ya. Ini keluar masuk penumpang KRL dengan tujuan Cikarang maupun kedatangan. Hmm.
taspat masih taspat pelan ya, taspat taspatnya pelan. Jembatan Kali Bekasi yang baru ini nih, jembatannya ini BH134 ini. Ini kalau sudah belok mengarah ke hulu itu sudah transportnya sudah cepat ini ya. Oke, persiapan masuk. Nah, ngebut. Oh. Kita sudah sampai di stasiun tujuan saya ini, di stasiun Bekasi Timur. Ya, kita sudah sampai di stasiun Bekasi Timur ini. Ke stasiun. Hati-hati, pintu dibuka. Attention, door will be opened. Ya, itu saja untuk nyoba lagi nih, nyoba jalur baru lagi nih dengan KRL Komuter Line tujuan Cikarang. Ya, itu saja, semoga kalian terhibur ya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Tunggu video kelanjutan saya berikutnya. Selamat siang dan sampai jumpa.